Selamat datang di kota Cianjur. Oke, pagi-pagi sudah ada di Cianjur. Masih bareng Alang-Alang NMAX Purwakarta. Wah, rame ya Cianjur ya. Di Cianjur teh saya kalau ingat Cianjur teh ingat bubur, bubur Cianjur ya. Terkenal sekali buburnya teh pakai ini, pakai pepes. Wah, enak sekali ini. Waduh, well. Pusat kota Cianjur lurus ke kanan ke arah Bogor, ke arah puncak. Oke, kita muter sepertinya. Kenapa nggak muter lewat sana? Oh, pusat kotanya emang lurus ya. Tahu cok Cianjur, well. Duh, enakin eh. Kita ke arah mana ini? Loh, kok tadi ke arah timur ke sana ya? Berarti kita ke arah barat malah. Cianjur. Wah, enakan ya. Dingin ya, sejuk Cianjur tuh ya. Kabupaten Cianjur. Eh, sejuk bener asli. Ini teh kita mau ke arah puncak nih. Tadi kita di belakang arah dari Purwakarta, dari arah Bandung juga bisa. Waduh, tampak jamek itu, kebut-kebutan. Seru sekali nih hari Minggu ya, sambil San Mori. Mini touring lah, mini touring. Wah, Cianjur, Pengadilan Negeri. Wah, saya sebenarnya banyak teman. Oh, jadi Cianjur itu. Banyak teman di sini. Cuman kadang-kadang kalau udah di kotanya tuh suka bingung. Wah, ada yang kawin, weh. Nikahan. Padahal kita numpang dulu makan di situ tuh. Istana Cipanas kanan Bogor. Wah, City Mall. Waduh, keren sekali ini bendara nih. Lampu gentur. Ini banyak pengamanan ini ya. Lampu gentur namanya ini. Banyak pengamanan Natal karena besok Natal nih. City Mall. Waduh, yang jaga sibuk. Cianjur masih, wah enakan ini udah mulai nanjak nih ke arah puncak ya. Puncak Cipanas. Dan pasti padat lah kalau Cianjur mah. Cipanas Bogor lurus, Taman Kota Cianjur Hokoci, Hutan Kota Cianjur Hokoci. Oh, ini ke kanan nih. Enakan tapi ini nanjak jalannya terus aja nanjak sampai puncak ini mah bener nggak sih? Karena sebenarnya Cianjur itu saya jarang ke arah sini, saya seringnya ke arah sana Sukabumi. Wah, ini si bensin siapa nih? Ya, ja. Halo. Hah? Kuma? Kara. Mari kita lanjut setelah tadi isi BBM dulu. Masih di keliling kota Cianjur ya.
Seperti yang saya tadi bilang, ini menuju ke arah puncak karena memang hari ini saya kebetulan lewat Cianjur terus mau San Mori ke puncak nih. Aduh, adem euy. Udah mulai nanjak pokoknya dari sini ke puncak itu. Banyak yang San Mori ke puncak ya. Jadi di Jawa Barat itu yang paling ramai San Mori, Lembang, Puncak. Ini masih masuk Jawa Barat ini. Saya paling males lewat Cianjur ke sini itu kenapa? Karena ya karena memang banyak orang yang ke puncak jadi suka macet, malesnya teh. Waduh, enak. Saya nggak tahu nih ngeprok sampai mana, pokoknya ke arah atas aja dulu lah. Apa namanya, saya kurang begitu paham namanya. Wanjay Pak Gio, keren eh. Waduh, ibu mau piknik. Cianjur gunung ya, gunung Cianjur mah makanya adem dan memang dataran tinggi juga di sini. Di sini juga banyak kuliner nih. Manisan. Ah, Cianjur mah gudang manisan. Di sini sepertinya kalau jajan pasti enak karena cuacanya adem. Jalan Raya Cugenang. Oke. Mungkin saya nih ngevlog sampai belokan ya. Cianjur menuju arah puncak itu suka ini buka tutup ya. Tahu Sumedang, waduh, well ini tetap dimanapun ada tahu Sumedang ya. Yang ada di mana-mana tuh tahu Sumedang, warung nasi Padang, mau makan Padang. Sekarang ada lagi warteg Bahari. Ikan bakar, well ini mah. Settingan dipastikan kesini itu harus trek pendek karena ini nanjak. Tapi modunya pasti ngegerung. Jakarta kanan katanya, PTPN ke kiri. Oh, ini saya ada teman kemarin di sini. Kemarin ada yang motornya bermasalah,
ternyata orang sini, Cugenang ke kiri ini PTPN. Dan ini juga bisa ke arah ini ya. Oh, sini si Irsad. Daerah si Irsad. Ah, ini belokan legendaris ini. Tapi view-nya bala, ini banyak bendera partai. Wah, well, tuh. Oke. Nah, saya ngeplokin sampai sini dulu. Saya lanjutin nanti ke puncak ya, San Mori. Oke. Sampai ketemu di kota lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.